Sean. Hello guys, welcome to my YouTube channel, Rudy Fuck Chicken World. Kali ini kita akan kasih tahu kalian ayam yang apa? Yang kecil? Yang kecil banget. Bulunya hitam dan dia punya rambut kayak hitam. Hei, kali ini kita pakai ayam warna putih, bukan hitam. Oh iya, oke, ulang. Gak usah, gak apa-apa. Ulang. Oh iya, wes. Hello guys, welcome to my YouTube channel, Rudy Farm Chicken World, atau disebut dunia ayam. Kali ini aku mau mengasih tahu kalian. Ada ayam yang kecil banget dan warnanya putih dan dia punya kayak sini kayak cengger. Nah dia juga punya kayak kumis. Mana ada kumis? Ya, pial ini. Ya pial. Dan dia tuh kakinya hitam. Nah, panjang. Panjang banget itu. Namanya ayam apa? Namanya apa namanya? Lupa. Modern. Game. Bantam. Nah, ini ayam. Ini ayamnya. Terlihat kayak cantik ya. Dan dia putih, bening seperti langit yang indah. Dan dia tuh punya kelakuan kayak kumis. Kakinya panjang ya? Ya, kakinya panjang. Biasanya kok suka jatuh-jatuh terus. So, kenapa kok jatuh terus? Tahu. Aduh, bukan saya ya. Dan saya juga tidak tahu kelakuannya. Kelakuannya ke kamar mandi. Nah, ini dia ayamnya. Sangat manis kan? Ayamnya. Apa kalian mau? Kalau mau komen. Bye bye. Like and comment and share. Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe. Thank you for watching. Ayah, lihat saya. Bagus. Si ayah saya bikin. Yang sekarang ya ayam, kamu diam. Oke guys, barusan tadi sudah diperkenalkan sama Mbak Naura, ayam putih cantik kayak langit katanya. Ini namanya ayam MGB atau Modern Game Bantam. Dia berasal dari Inggris ya, dari apa namanya, England, negerinya Ratu Elizabeth. Ya, ini sebenarnya ayam ini gak boleh gitu, Naura. Ayam ini sebenarnya berasal dari Inggris. Dia ini nenek moyangnya salah satu bahan untuk mencetak jenis ayam baru yang bernama ayam serama. Ini adalah salah satunya. Dan selain ayam lignan, ayam kate, dan ayam ini salah satu ayam bahan untuk menjadikan jenis baru ayam serama yang dicetak orang Malaysia itu. Nah, ini adalah, ini kenapa dinamakan Bantam, karena dia kecil. Yang unik adalah kakinya jenjang dan panjang, melebihi panjang dari tubuhnya. Juga ekornya ini lincing gini ya. Nah, dia cenderung jinak, nggak banyak tingkah kayak Mbak Naura. Ya, ukuran segini harga merakyat ya. Oke guys, apalagi yang kurang saya explore untuk ayam ini, silakan komen. Kalau mau beli bisa WhatsApp aja di 08223366 5916.
Sangat keren ya. Enpoda prasaja.